Ngeri banget nih, pas bocil kuda poni ini lagi main di malam hari, tiba-tiba muncul kelelawar dari neraka yang langsung datang untuk menggigit badannya. Yang membuat kuda poni itu langsung berubah menjadi mengerikan. By the way, kalian pilih mana nih guys, surga atau neraka? Coba komen, yang pilih surga langsung like dan subscribe, dan yang pilih neraka dislike aja. Lalu tiba-tiba tubuhnya itu keluar sayap, giginya bertaring, dan juga matanya itu berubah menjadi merah. Ternyata si kuda ini berubah menjadi zombie yang haus darah. Dia lalu menggigit pacarnya sendiri yang membuat pacarnya juga langsung berubah menjadi zombie. Mereka pun mencoba mencari kuda yang lainnya untuk dirubah menjadi zombie juga. Hingga akhirnya semakin banyak kuda yang berubah menjadi zombie nih. Dan desa ini yang awalnya tenang akhirnya berubah menjadi mengerikan. Dan bagaimana ya kira-kira nasib dari desa ini selanjutnya?